jadi angkanya nih. 1, 2, 3. Wow. 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 Dia sini. Bener-bener, wih. Dia punya bintang. Ini ada pesawat Garuda Indonesia juga nih, tuh. Iya, ini. Ini bisa terbang tuh. Bisa semua ini terbang. Ini mesinnya. Koleksi yang paling lama yang mana? Paling lama. Gak ada. Ini baru semua. Baru semua. Tadi kan lu di luar ngomong katanya harga itu bisa dari jutaan sampai ratusan juta. Betul. Tergantung dari ukuran, bahannya, mesinnya. Apa ini semuanya impor? Iya, kebetulan ini semua impor. Tapi lokal juga banyak. Lokal ada yang bikin tapi kebetulan aku lagi enggak ada yang lokal. Ini okay. Kalau nerbangin ini di mana, Sat? Kalau di Bandung itu di Lanut Sulaiman Kopo. Oh. Atau di bandara udara biasanya gitu. Di rumah enggak bisa di rumah? Enggak bisa, ini harus di lapangan besar. Oh, di lapangan kayak Halim gitu ya. Kayak Halim. Ini bisa bus gitu juga. Iya, jet gitu. Iya, keluar rapi jet. Gitu. Yang paling mahal yang mana? Di yang sini. Yang paling mahal sekarang ini. Ini baru datang lagi dibikin, lagi ini sayapnya nih. Sayapnya tuh. Ini sayapnya tuh masih tumbuh. Okay. Oh, ringan. Guys. Makin mahal makin ringan. Oh. Makin mahal makin dan ini berfungsi karbon. Nih kayak rem stop gitu-gitu. Ya. Pernah enggak lagi terbangin terus jatuh kan gagal, rugi? Sering. Hancur dong pesawatnya. Hancur, enggak ada sisa. Aduh, rugi banget. Rugi itu dong. Itu seninya dari main pesawat. Aduh. Lu sama gue itu mirip tahu. Lu kan aero modeling. Iya. Gue modelingnya doang. Nah, aeronya enggak ada yang modeling. Dia aero modeling, lu aerobik lu. Begini. Oh, jadi kalau datang itu bisa belum dirakit? Semua, iya, dari mulai bodinya kita beli sendiri, elektroniknya kita beli sendiri, macam-macam. Berapa? Yang ini? Ini 20 juta? Lebih dong. 100? 310. Berapa? 350 ribu. 350 juta? Sabar. Mesinnya itu mahal. 350 juta? Satu mesinnya itu sekitar 60 juta, ada dua mesin. Kalau jatuh saat saya ada asuransi nggak? Gak ada. Ya Allah. Cipung kali bisa naik di dalamnya kali. Makasih. Lucu tahu lucu. Jangan. Wow. Wow. Apa? Tipe pesawat apa yang lu belum kesampaian dapat? Ini lagi ngoleksi tipe pesawat tempur. Ini kan pesawat tempur. Ini pesawat tempur semua. Ini pesawat tempur. Jadi kita fokusnya lagi pesawat tempur A. Mau lihat dong kok pesawat itu semirip apa sama yang aslinya? Boleh, kita nyalain pesawatnya ya. Oh. Ini kebetulan pesawat tempur kita udah siapin. US Air Force. Ya, ini pesawat F-16. Yang kemarin Pak Prabowo naikin. Yang Pak Prabowo terbangin ya, betul. Yang dia di belakang itu kan. Betul. Ini ada pilotnya juga. Iya, ada pilotnya juga. Nanti pakai remote kan. Betul. Oke, kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya apakah seperti pesawat beneran? Nah, kita tes suaranya ya. Cobain. Ih, ada apinya. Ada apinya, woi. Ya, itu apa koreknya? Harus dipegangin ya? Pegangin, karena kan takutnya maju. Oh, takutnya maju. Hati-hati kena mata kamu. Nih, sekarang pesawatnya ini mesin turbinnya lagi start up. Lagi gak bisa gak sih gak usah dorong-dorong? Nih. Ini ketan dikit. Ini udah tekotek. Ini punya penakut banget sih, Rapid. Suaranya guys. Dengerin. Masalahnya tapi ini masalahnya ini kalau misalnya meledak jedar nggak ada asuransi kenapa hilang lah 60 juta ini. Iya betul ya ampun. Seperti itu ini orang aneh kalau ya. Jatuh kebakar. Saudara lu udahlah okay. Yang lihat yang hidup aja nah ini kan terbang ada yang terbang nggak yang hidup tadi asli ada.
ada burung terbesar di sini. Burung pelana terbesar. Ada burung terbesar. Apakah burung terbesar? Burung besarnya dari Sukabumi. Gimana tapi FBP, kita lihat burungnya. Masih di FYP Forever pagi, ketok pintu, tok 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 tok. Ini rumahnya udah istana banget, Alshad. Dan Shad, ini ya, Duh, ini kan yang salah satu elang terbesar di dunia kan. Betul sekali. Aduh takut deh gua. Apa nama jenis elangnya? Golden Eagle atau elang emas. Dan itu bisa mengambil kambing. Kambing juga bisa diangkat. Berarti si Alpa ini bisa diangkat dong? Bisa. Jaga ini lebih maksudnya kudanil kalau dia. Oke, cobain dong, cobain dong. Kasih makannya apa? Makanannya kasih marmut. Daging. Hah? Satu ekor full. Atau enggak kelinci juga bisa. Dipotong-potong atau langsung hidup-hidup? Potong dulu sambil hidup dulu. Baru kita kasih, karena kita kasih vitamin juga. Cobain dong. Mau cobain? Irfan. Ah, si Irfan mah. Berapa kilo ini beratnya bang? 6 kilo. 6 kilo. Tapi apa yang gak boleh gue lakukan, apa yang harus lakukan? Gak boleh turun tangannya. Ya, ya. Buatnya? Tutup kepala juga dibantu dulu. Oke. Apa yang ditutup kepala? Tutup kepala. Elangnya. Kenapa? Ini biar aman dulu. Standarnya supaya dia tidak, karena mata dia itu sangat tajam. Iya. Takutnya Irfan ntar colok matanya. Patok. Oh bisa dipatok? Bisa dipatok. Pakai paruhnya? Iya. Justru itu yang kita tunggu ya. Jadi ke situ sih aku. Berat banget sumpah. Iyalah, aku sudah pernah waktu itu di Andara, gue udah pernah. Arif udah, pegang paruhnya. Jangan dong. Boleh nggak pegang paruhnya? Jangan. Boleh, nggak kelihatan ini kan? Dia kan lagi ngeliat. Bagusnya burungnya ya? Bagusnya gede loh, gede tuh. Ini nyangkrannya udah berasa nih yang ini. Dia kakinya kayak ayam ya? Iya kayaknya, tapi Tuh, tembus beneran. Nggak tembus itunya sih, tapi beneran berasa. Tenaganya. Oh, tuh. Campur. Lumayan nih guys. 6 kilo okay. Di tangan kiri. Ini kalau di sini sih sebetulnya nggak cukup satu berarti, episode ini keren cukup. Banget ya. Berarti mainannya Alshad, hobi-hobinya kalau kita lihat semua hewannya, pesawat-pesawatnya, lain-lainnya udah kebeli kali satu rumah ya. Lebih ha? Ya. Bukan satu rumah lebih. Didoakan banyak rezekinya karena tanggung jawab pelihara hewan itu tinggi sekali. Betul. Karena hewan-hewan itu harus diperhatikan segala macam hak-haknya ya. Betul, haknya, aspek kesejahteraannya, pakannya, nutrisinya. Dan gitu. Itu yang membuat Alshad banyak rezekinya. Betul. Karena sama juga kamu juga miara banyak Alshad hewan, juga. Kucing ada, ayam, ikan banyak, burung apalagi itu. Surganya burung. Masya Allah. Burung? Burung, surganya di aku. Ya udah rakyat, terima kasih yang udah nonton hari ini Ketok Pintu. Jangan lupa nonton kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8.09 pagi hanya di FYP Warrior Pagi. Terima kasih. Terima kasih. Bye.